Eh, Bibi. Eh, ada Mas Zaki. Halo, Mas. Kamu langsung balik ya. Temuin Kanza. Kanza? Kanza, iya, Kak. Aduh, Mas Zaki bener-bener deh. Ini kan di kantor banyak orang. Oh iya. Kanza bilang Baby gak mau orang kantor tahu kalau hubungan dia sama Kanza. Kamu tuh kenapa sih? Kanza sama bapak kamu tuh orang baik. Kenapa kamu malu ngakuinnya? Heran saya. Mas Zaki, ih, rese banget sih. Kanza, Kanza, Kanza terus. Semua orang kenapa sih peduli banget sama Kak Kanza? Siapa ya? Kok bisa ada di sini? Rasanya nggak ada cewek deh yang naik mobil ini selain Kanza. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lamaran aku diterima dan aku bisa dapat kerjaan baru. Loh, itu kan Rachel. Iya kan Rachel? Aku harus telepon Mas Zaki nih. Oke, oke. Coba saya lihat. Udah semuanya nih. Udah, Pak. Nggak diangkat-angkat sih, Mas Zaki. Farel aja deh. Halo, Rel. Ya, halo, Kanza. Rel, aku lihat Rachel, Rel. Sekarang kamu di mana? Ini aku ada di jalan dekat perkantoran di Jalan Tulip itu loh. Ah, kebetulan ini aku juga lagi dekat situ. Ya udah, pokoknya kamu cepetan ke sini ya. Sekarang ya, Rel. Oke, oke, oke. Aku sana.
Pasti Rachel gak jauh dari sini. Hey, Cal, please, kamu dengar aku dulu. Kamu... Oh, itu urusan aku, kamu gak usah ikut-ikutan. Rachel? Hey, Cal, hey! Mana Rachel? Ada sih. Cel, please, stop. Kamu mendingan dengerin saran aku ya. Kamu lebih baik sekarang secepatnya harus keluar. Daripada berita ini sampai kedengeran orang tua kamu, yang ada orang tua kamu gak ngizinin pertunangan kamu sama Zaki loh. Kalau soal urusan orang tua, itu urusan aku. Okay, fine. Tapi kamu dengerin aku deh. Mending kamu sekarang keluar dari hotel, terus balik ke apartemen Tante Rosi. Ya aku bilang nanti. Bisa gak sih kamu gak usah ikutin aku terus? Aku ada urusan. Lagian nanti kalau ada yang lihat aku sama kamu gimana? Cel, yang ada kalau kamu keluar sendirian, orang ngeliat kamu itu malah ngegagalin semua rencana kamu, tau gak? Kamu gak usah deh ngajar-ngajarin aku. Udah! Tapi Cel! Rachel! Kenapa batu banget sih tuh anak? Eh, baby. Iya, Mas Zaki. Kamu lihat Salman gak sih? Dia di mana? Iya, dia di mana sih? Harusnya kan dia ikut meeting sama kita tadi. Kasian juga kalau Mas Salman diomelin lagi sama Mas Zaki. Oh iya, Mas Salman. Itu tadi bilang ke baby, Mas. Dia tuh katanya ada urusan penting, ada meeting di tempat lain. Meeting tempat lain? Kok dia gak bilang sama saya? Waduh, kalau itu baby kurang tahu, Mas. Ya kalau gitu, baby duluan ya. Permisi, Mas. Salman meeting sama siapa ya? Kanza nelfon ada apa ya? Gak diangkat lagi. Aduh, ada apaan ya? Ya halo Pak. Feral, kamu tolong dong cariin Kanza sekarang. Saya takut dia kenapa-napa karena tadi dia nelfon saya. Terus saya telepon balik dia nggak diangkat. Iya Pak. Tadi Kanza sempat telepon saya juga karena dia bilang dia lihat Rachel. Lihat Rachel? Gimana maksudnya? Tadi Kanza bilang sama saya. Dan tadi saya sempat lihat Rachel Pak. Dan sekarang saya udah kehilangan jejak dia Pak. Oh ya? Ya udah. Kamu tolong Sherlock sekarang ya, ya? Oke, baik Pak. Pak Zaki? Iya, Anda siapa? Saya Randy Pak, saya perwakilan dari I.O. yang ngurusin acara buat pertunangan Pak Zaki dan juga Bu Rachel. Yang bayar Anda siapa? Bu Rachel Pak. Ya berarti kamu cari Bu Rachel lah, jangan cari saya. Tapi kan Bu Rachel saat ini sedang menghilang Pak. Makanya saya temui Pak Zaki sebagai calon tunangannya. Enggak. Rachel enggak hilang kok. Cari aja. Bu Rachel enggak menghilang. Maksudnya Zaki tuh apa ya? Apa jangan-jangan dia udah tahu kalau Rachel tuh pura-pura hilang? Baby, apaan sih kamu ngagetin aja deh. Tiba-tiba datang udah kayak tuyul. Mas Salman, jangan ngatain baby kayak gitu dong. Harusnya Mas Salman tuh justru berterima kasih sama baby. Baby kan udah bantuin Mas Salman cariin alasan tuh tadi di depannya Mas Zaki. Mas Salman lupa ya, hari ini tuh harusnya Mas Salman ikut meeting. Penting. Tadi Mas Zaki udah nyariin. Untung ada baby di sana. Untung baby cariin alasan. Kalau enggak, pasti sekarang udah diamukin tuh sama Zaki Mas Salmannya. Saya lupa kalau hari ini ada meeting ya. Tuh, lupa kan? Makanya dari dulu kalau udah baby bilang Mas Salman itu butuh asisten pribadi. Makanya jadiin baby asisten pribadinya Mas Salman ya. Baby jamin kalau baby jadi asistennya Mas Salman,
Mas Aman gak bakal lupa-lupa lagi deh soal meeting. Baby catetin semuanya detail lengkap, semua pekerjaan Mas Aman apapun itu baby bantu urus, baby, pokoknya semuanya sih. Stop, stop, please. Saya gak butuh Aspri, ya? Mas Aman yakin gak butuh Aspri? Iya, yakin, 1000%. Ih, tapi Mas Aman mah gak bisa nolak baby loh. Mas Aman lupa, kartunya Mas Aman banyak di tangan baby. Gimana? Pikirin lagi ya? Kenapa sih? Selalu ribet tuh cewek. Aku gak mungkin salah lihat. Itu tadi kan Rachel. Tapi dia kemana ya? Kok tiba-tiba hilang? Iya, gua ke situ. Masa lo, aduh, lo, ya ampun, lo jangan begitulah. Paul, Paul, aduh, lo emang paling-paling lo. Ya udah, bentar lagi juga gua ke situ ya. Dia kenapa sih ngindarin banget dari gua? Kanza! Kanza! Kanza, hey! Mas, stop! Stop, kamu jangan deketin aku lagi, Mas! Kamu kenapa sih? Aku gak boleh deket-deket sama kamu, itu kenapa? Badan aku emang bau, hah? Aku udah pernah bilang kan sama kamu? Jangan ganggu aku, Mas. Aku sama sekali gak ada niat untuk ganggu kamu, Kanza. Kamu kasih tahu aku deh. Gimana caranya supaya aku gak ngeganggu kamu? Biar kamu gak ngerasa kayak gitu. Jangan jadikan aku perempuan berpredikat tukang ganggu hubungan orang, Mas. Itu haram untuk aku. Tapi aku sama Rachel kan gak ada apa-apa. Mas, udahlah, Mas. Aku berkali-kali minta sama kamu, jangan ganggu hidup aku lagi. Kamu gak perlu ngomong lagi sama aku. Aku juga udah gak kerja di tempat kamu kan, Mas? Aku gak bisa, Kanza, jauh-jauh dari kamu. Mas. Kamu dengerin aku, Mas, dulu sebentar. Mas, tolong. Kamu bisa gak? Jangan ngelangkah lagi. Ya, aku gak bisa dong. Aku tuh sayang sama kamu. Bukan cuma sayang, aku cinta sama kamu.